di sini ada tiga air. Air minuman. Okey, tengok sini boleh minum air. Okey, jika ini di sini ada air drinking water iaitu air kita minum selalu. Dan ini ialah air pipe. Dan ini ialah air RO yang kita minum. Okey, yang kita bawa saya bawa. Tiga-tiga ni boleh minum. Tetapi kita tak tahu bahan yang apa yang terdapat di dalam air tersebut. Okey, jika saya ambil air ini, setiap boleh minum lagi kan? Okey, tentulah orang kita letak air di sini, air di sini bersih nak orang minum bersih. Kita akan cuba iaitu kita test air ni, bersih ke tak bersih. Okey, pertama okay. Ini ialah TDS. TDS iaitu total dissolved solid. Untuk kita melihat, untuk kita tengok kandungan air itu tercemar ke tak. Okey, dan dengan tak dilihat dengan mata kasar kita. Okay, kita test satu iaitu air. Air minuman yang kita minum satu. Kita on dia. Kita tengok macam ada 0, 0, 0. Okay, kita test ke dalam. Berapa? Okey. Bacaan dia 0, 0, 4. Okey. 0, 0, 4 dah sini. Ada 4 kali 10. Itu 50. 50 ppm. Okey. Air kedua, kita test lagi. Okey, iaitu air pipe. Okey, air pipe kita yang melalui rumah kita kan. Okay. Kita test lagi. Berapa bacaan dia? 0.04. Okey, sama dengan minuman tadi. Maknanya 4 kali 10. Ada 40 ppm. Okey. Yang ketiga, air RO. Check bacaan air kita. Berapa? 0.00. So, dia ada apa-apa di dalam kandungan dia. Okey. Lihat di sini. Okey. Kita nak minum air mana? Air yang ada tercemar ke yang tak ada tercemar? Okey. Sekarang, saya akan test dengan electrolysis. Okey. Electrolysis. Pertama, saya akan check dengan air. Air minuman dengan air RO. Okey. Kita tengok. Macam mana? Tengok dia punya tindak balas dia. Okey. Just on. Dan on di sini. Pastikan tak di sini. Okey. Okay. Masukkan dalam. Okey. Tengok ada tak tindak balas terhadap air itu. Pastikan air dia ya. Okey. Okey. Dan nampak dia kuning. Okay, kuning. Okay, mungkin alat ni rosak. Rosak ke? Eh? Okay, saya tukar balik. Okay, kita tengok perubahan dia ada tak? Kuning kan? Saya kuning. Okay, kita tukar balik. Okay. Sekarang kita ambil air. Ini adalah air. Baik. So, kita nak balas dia ada tak? Banyak. Okey, kita sedang mencari filter. Okey, mungkin air. Okey, air mengalami kuning. Okey, kuning itu ialah air yang tercemar, iaitu air yang sakit. Okey, kita tengok air sakit. Lepas tu filter masih lagi bersih ke? Masih lagi tak bersih. Kita minum air ni jika banyak air minum dekat luar bersih, dekat tengah bersih, tapi masih lagi tak bersih. Sebenarnya. Okey. Terdapat 4 masalah air yang tercemar, iaitu ada heavy metals, iaitu ada mungkin tercemar dengan plumber, okay, ubat, ubatan yang kita makan, minum, makan selalu ubat dan getarannya sentiasa lama juga, yang kita minum dekat air masih kotor, dan ada bahan organik iaitu bahan kimia baja, racun berosak, tenaga. Dan ada bahan radioaktif. Inilah puncanya. Menurut kajian, semua penyakit berpenyakit berpunca daripada air. Okey. Bukan sendiri yang saya mengatakan. Okey. Surat khabar telah pun beritahu. Sungailah dah tercemar. Okey. Masih lagi kita tak ambil tindakan ke? Okey.
surat, okay, surat khabar pun menyatakan di sini. Okey, di sini untuk jangka masa yang panjang, okey, disebabkan itu hampir risiko kanser dan kecacatan bayi. Dan kita minum air yang kotor bukan mengalami sakit buang pinggang. Dan kos itu bukan yang terlalu murah. Okay, hampir RM24,000 ke atas. Sangat mahal. Okay, dialisis semua. Okay. Dan di sini juga mengalami kanser sebabkan itu keadaan kita murung. Rasa macam tak sihat. Okay. Okay, tengok perhatikan air. Kat sini. Okay, saya stop kat sini. Tutupkan api. Tutupkan. Okay. Okay. Apa yang saya akan buat? Saya akan scoop. Tarik, tarik. Tapis, tapi tak. Masih lagi minum air yang kotor. Okey. Masih lagi minum air yang kotor. Mau ke? Okey. Inilah. Kita ada filter. Kita tapis, tapis, tapis. Tetapi filter ini mengalami akan ada micron. Micron iaitu kehalusan kita. Ada 0.001. Iaitu hampir 500,000. 500,000 kali lebih halus daripada diameter rambut kita. Okey, inilah air yang kita mahukan. Sebab kita nak jaga kesihatan untuk satu keluarga. Dan inilah RO, iaitu iaitu yang boleh kita minum air yang tapisan yang bersih. Ini ialah tapisan pertama kita di luar sana. Okey, dan ini ialah dalam filter tu ada 4. Okey, 4 filter ini iaitu ada karbon. Karbon. Dan ini ialah membran kita. Membran kita itu ingat 0.001. Dekat luar tak ada. Okey. Hampir di sini ada 100 kali padang bola sepak. Itu karbon yang kita ada. Okey. Di sini. Okey. Apa yang kita ada di sini iaitu inilah filter yang kita mahu. Okey. Bangun pagi. Just tik-tik, ting-tong-ting-tong saja. Boleh minum. Okay, malas nak bangun pagi, nak masak. Just tekan saja. Senang saja. Okay, ini adalah automatic. Semua filter yang akan buat. Just kita minum air yang bersih. Itu saja. Okay. Dan kita ada promosi. Promosi iaitu harga, okay, iaitu filter dan POE. Filter di luar rumah yang boleh kontrol satu rumah. Bila kita basuh baju, tak ada kuning. Tengok tadi air kita test tadi kuning kan? Okey. Sekarang ni tak ada air kuning. Jika kita minum air yang bersih. Jika kedua-dua ni mana mau? Sila minum, kita nak cuci baju, cuci kita punya dalaman kita. Baru cuci luar kita. Siapa tak mau? Mau kan? Okey, bagi IC. Kita boleh submit. Kalau tak ada cash, kita boleh submit kan? Loan. Okay. Itu saja.